Halo, selamat datang di Rastaforia. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Gerimis Mengundang dari Slam. Nanti lengkap dengan chord dan petikannya. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe yang ada di video ini, karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama untuk intronya, intro di sini kita main dari C ya. Di sini nanti kita buat gampang untuk petikan intronya. Kita main dari C, tapi kalau misalnya kalian pengen ada lagunya seperti lagu aslinya, itu nanti pakai capo di fret 11. Terus anggap aja ini fret 1, jadi C-nya di sini. Gitu ya. Cuman seperti biasa di sini kita main tanpa capo ya. Jadi yang belum punya capo bodo amat. Kita tetap main dari C ya. Oke. Main dari C. Di sini kita buat gampang. Untuk intronya kita buat seperti ini. Seperti itu untuk petikannya. Oke, di sini kita buat gampang ya. Jadi jangan ada yang protes, enggak mirip bang. Tapi di sini kita buat gampang, oke? Dan di C ini cara mainnya, pertama dipetik 5 4 3, oke? Jadi setelah itu petik senar 2 3 kali. Terus senar 2 nya open. Terus jari tengahnya ini mencet senar 3 fret 2. Terus open. Oke, jadi di C seperti itu. Kalau dimainkan pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah itu ke F. Nah, F-nya di sini karena senar satunya nggak dipetik, jadi gini aja ya, sebenarnya gini. Gini boleh. Telunjuknya ikut main, boleh enggak? Boleh, oke? Nah, ini yang dipetik 4 sama 3 bareng. Gitu, jadi senar 3-nya ini dipencetnya terakhir ya. Dipetik dulu, terus baru mencet. Terus 3 open. Terus 4. Jadi di F ini kalau dimainkan lamban seperti ini. Setelah itu ke G. Nah, di G ini digenjreng ya, dari senar 6 ke 1. Setelah itu senar 2 dipetik. Terus telunjuknya ini main ke senar 2 fret 1. 2 open. Terus setelah itu ke C. Oke, jadi di G ini kalau dimainkan cuman gitu doang. Terus ke C. Nah, di C ini yang dipetik 5 sama 3 bareng. Jadi 5 sama 3 bareng. Terus bassnya di senar 4 ini pindah ke 4 fret 3. Jadi jari manisnya ini main ke 4 fret 3. Terus open lagi. Jadi kalau dimainkan, nah gitu, jadi cuman gitu doang. Nah, setelah itu ke A minor. Nah, di A minor digenjreng juga dari 5 ke 1. Setelah itu jari manisnya ini main ke senar 5 fret 3 lagi, jadi ke seperti C lagi. Setelah itu 5 terus 4 open.
terus 4 fret 2. Jadi setelah itu 4 open lagi, terus ke F. Jadi ke F nya cuman gini ya, F nya jadi yang dipindah cuman bass nya aja. Jadi kalau dimainkan seperti ini. Gitu. Setelah itu 3 open. Terus senar 3 nya dipencet fret 2. Terus senar 2. Terus ke G. Nah di G ini yang dipetik 6 sama 2 bareng. Jadi 6 2 bareng. Terus langsung mencet senar 3 fret 2. Terus 3 open. Oke, jadi setelah itu gitu. Jadi senar main dari senar 4 fret 3, terus 4 fret 2, 4 open, 5 fret 3, 5 fret 2. Nah, ini sebenarnya ke C ya. Jadi dari G ini tadi. Nah, setelah itu 5 open, 5 fret 2 lagi, terus ke C. Nah, C ini dipetik senar 5. Terus setelah itu 4 open. Tekan lagi, open lagi. Terus senar 4 fret 3, 4 fret 2, terus ke C, digenjreng. Oke. Jadi kalau dimainkan pelan-pelan seperti ini. Boleh sambil ikutin ya. Masuk ke verse 1. Oke. Untuk verse 1-nya, chord-nya itu C. Terus ke F. Terus ke C. Setelah itu ke D minor, terus ke G, terus ke C. Setelah itu ke D minor lagi, terus ke G, terus ke C. Nah, seperti itu 2 kali ya. Karena 2 bait dan petikannya kita buat gampang juga. Kita buat seperti ini. Jadi di C ini yang dipetik. Petikannya polanya gitu terus kok sama. 5 atau 5 nya ini bass ya. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, bass. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, bass. Paham ya? Jadi kalau dimainkan pakai bersenandung dulu seperti ini. Pindah kunci ke F, jadi bassnya 4. 3, 2, 3, pindah ke C, bass. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, bass. D minor, bassnya 4. G bassnya 6. C bassnya 5. D minor lagi. Pola petikannya seperti itu terus, cuman beda bassnya aja ya. Oke, langsung kita mainkan dari intronya ya.
itu chordnya A minor, terus ke F, terus ke G, terus ke C, dua kali. Petikannya, pola petikannya sama ya. Dan di sini sebelum masuk ref itu ada perpindahan bass ya. Gitu, gampang kok. Jadi 5, 3, 2, 3, bassnya pindah senar 5 fret 2, 5, 3, 2, 3, terus langsung ke A minor. Jadi kalau bersenandung seperti ini. Gitu ya, paham ya? Langsung kita mainkan. Masuk ke bass selanjutnya, chordnya F, terus ke C, F, terus ke C. Terakhirnya terasa dirinya D minor, G, C, D minor, G, C. Pola petikannya sama, langsung kita mainkan. Melodinya itu chordnya F, C, D minor, G, C. Dua kali, petikannya sama. Di sini kita pakai melchot ya. Langsung kita mainkan. Sama, langsung kita mainkan. Bukan sekedar denganmu, bukan mainan saatku, engkau pun tahu niatku, tulus dan suci. Masuk ke bridge lagi. Hanya aku gitu ya. Chordnya sama, langsung kita mainkan. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di
bait terakhir sekaligus outro ya. Chordnya tuh sama. Langsung kita mainkan, petikannya juga sama. Sia-sia ku korban selama ini. Jika kasihku, jika hatiku kau guris, oh oh oh. Dalam tak sadarku menangis. Ya itu tadi tutorial gitar lagu Gerimis Mengundang dari Slam. Semoga membantu kalian untuk belajar gitar lagu ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Rastaforia, karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Keep calm and play guitar. Thank you, matur nuwun, terima kasih, and bye.